Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kalau saat ini sering sekali kita mendengar di kalangan pelajar adalah profil pelajar Pancasila. Nah, apa sebenarnya tujuan profil pelajar Pancasila ini? Secara umum bisa juga diartikan sebagai kompas bagi para pendidik dan juga pelajar dan kemudian juga bisa sebagai tuntunan bagi pelajar untuk tumbuh menjadi anak yang cerdas dan juga berkarakter serta mampu menghadapi dunia kerja di era globalisasi saat ini. Dan bagaimana kemudian implementasinya di dunia pendidikan yang diterapkan di Sumatera Utara khususnya, kita akan bahas hal ini dengan topik yang kita angkat pada segmen Kupas Tuntas kali ini, pemirsa adalah implementasi profil pelajar Pancasila. Dan kita akan perbincangkan hal ini dengan kedua narasumber yang telah di, kami undang ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Namun sayangnya satu masih di perjalanan, dan sebelumnya saya akan perkenalkan dulu yang sudah hadir di Studio 2. Ada Bapak Muklis, S.Pd.M.Si MSI, selaku Kepala SMA atau Kepala Sekolah SMA Negeri Tiga Medan. Selamat sore Pak Muklis, apa kabar? Salam ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kemudian kita juga telah atau sedang menunggu Pak Murdianto, S.Pd.M.M selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana nanti saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mendukung Uh, terwujudnya uh, profil pelajar Pancasila di Sumatera Utara, karena kita tahu ini uh, dampak uh, profil pelajar Pancasila. Ini tujuannya sangat mulia dan baik sekali bagi peserta didik yang duduk di bangku sekolah saat ini. Untuk itu, ya, kita akan segera menunggu. Tetapi, pemirsa, bagi Anda yang saat ini uh, menyaksikan TVRI Sumatera Utara, Anda juga dapat bergabung bersama kami nanti, memberikan saran atau bertanya kepada narasumber terkait dengan topik yang kita angkat, implementasi profil pelajar Pancasila melalui lain telepon kami di nomor 0614146353. Anda bisa juga memberikan sumbang pikiran, kemudian juga nanti bisa memberikan ide kreatif atau mungkin bertanya seputar topik yang kita angkat. Untuk itu langsung saja saya ke Pak Muklis dulu. Pak Muklis kalau kita belajar, kalau kita bicara tentang profil pelajar Pancasila, saat ini bagaimana penerapannya di sekolah Pak? Uh, baik, uh, Bang Keri. Kalau di sekolah itu, kita lihat profil pelajar Pancasila ini ada enam komponen. Yang pertama itu adalah uh, bertakwa, beriman, di situ muncul akhlak, akhlak yang mulia. Kemudian, baik dia Muslim melalui sholat, uh, kemudian melalui membaca Al-Quran. Dia lebih tekun, lebih kusyuk di situ. Itulah implementasinya. Baik juga yang Kristen bisa membaca Alkitab. Jadi, kalau dia amalkan nilai-nilai ketakwaan itu, akhlak itu, saya yakin sesemua, semua siswa itu tertib dan baik, baik. Seperti itu, sebelum kita masuk ke nilai-nilai poin berikutnya, ya. dari enam tadi, ya Pak. Ya. Ya, ya, kalau kita belajar, kalau kita bicara tentang profil pelajar Pancasila, nah keimanan ya. Nah, kemudian apakah ini sekali seminggu saja yang dilakukan diterapkan atau bagaimana Pak? Apa setiap harinya akan diberikan ruang bagi para pelajar? Iya, kalau nilai nilai keimanan ini semua pelajaran itu mencakup akhlak. Mencakup? Jadi, ya, semua mencakup karena sebelum uh, guru mengajar ya. jelas di situ berdoa dulu. Oke. Okay. Nah, jadi berdoa dulu kemudian juga si, uh, guru bisa mengabsen, jadi mengecek keberadaan siswa. Ya jelas uh, muncul di situ nilai-nilai keimanannya, jadi akhlaknya muncul apabila sebelum belajar itu berdoa dulu. Itu tiap mata pelajaran dia berlaku, tidak ya, ya. harus ke mata pelajaran agama seperti Siap. itu. Oke, okay. poin keduanya apa nih Pak yang paling uh, setelah bertakwa atau ya, uh, Mandiri cukup perlu karena siswa itu bertanggung jawab dia di prosesnya, di proses belajar. Kemudian juga dievaluasi dia harus bertanggung jawab belajarnya sampai kemana. Jadi siswa itu tidak lagi memikirkan yang lain, dia hanya belajar. Kemudian juga komunikasi dengan teman yang baik. Arti mandiri di sini adalah eh, bisa dikatakan dia tanggung jawab dalam proses belajar. Kemudian juga evaluasi dia hanya belajar di sekolah, tidak ada tujuan lain. Hmm. Begitu juga sore itu harus dilaksanakan eskol oleh sekolah masing-masing. Hmm. Jadi keberadaan siswa itu di sekolah, tidak kemana-mana. Saat pulang itu jelas nanti e, dijemput orang tua atau pulang itu merupakan tanggung jawab orang tua. Yang jelas proses pembelajaran itu dalam mandiri dikatakan ini adalah tanggung jawab sekolah. Yeah. Jadi sekolah harus memberikan kenyamanan sesuai dengan asesmen nasional ya baik. Di bidang karakter, kemudian eh, baik lingkungan itu harus menjamin oleh pihak sekolah ya. seperti itu, Mas Keri. Eh, Pak Bogus, kalau kita bicara tentang kemandirian, ya. apakah eh, ini punya nilai standar khusus bagi setiap peserta didik? Eh, bagaimana indikator sehingga dikatakan sudah mulai mandiri atau menunjukkan kemandirian begitu? Uh, siswa ini uh, sumber belajar itu tidak hanya guru. Baik. Dia bisa mencari uh, di sumber-sumber lain, buku ada, bisa ada ke perpus. Uh, nampak nanti memang ada nilai lagi yang nomor tiga itu kreatif-kreatif, yeah. uh, kreatif atau memang di situ juga anak-anak bisa mandiri. Uh, dia tidak terpaku pada guru. Kalau perubahan dia bisa cari di perpustakaan, bisa dia download, kemudian dia nampak muncul di situ saat dia belajar mandiri, dia bisa simpulkan. Nah, kemudian diproses juga tanggung jawab. Evaluasi juga tanggung jawab. Kalau proses dia siswa itu tanggung jawab, yang jelas evaluasi juga dia bisa. Baik evaluasi, ujian nanti itu bisa dia jawab. Nampak hmm. siswa itu mandiri ya dalam implementasi profil belajar Pancasila seperti itu. Oke. Okay. Tantangan terbesar bagi uh, para pengajar atau uh, guru saat ini, apa sih sebenarnya ya. dalam penerapan profil pelajar Pancasila ini Pak? Ada kesulitan nggak sih bagi guru? Uh, sebenarnya bagi guru tidak, guru juga harus pembelajar, guru juga harus belajar, siswa belajar. Tapi kalau guru tidak oh. mengikuti perkembangan zaman pasti ketinggalan. Berbicara soal ekti, siswa cukup canggih sekarang. Kreativitasnya luar biasa, jadi kalau menurut guru kendala tidak ada. Uh, sebelum uh, guru diterapkan di sekolah kurikulum mereka belajar jelas guru di, diklat dulu, dia ada diklat. Ya, jadi hmm. untuk profil pelajar Pancasila guru duluan dapat, baru ke siswa tinggal dia implementasi. Ya kalau siswa itu berakhlak baik dan bisa mandiri, ya jelas bagi siswa itu tidak ada kendala apalagi guru. Ya sekarang pusat pembelajaran itu ada sama siswa, jadi subjeknya itu adalah siswa. Okay. Uh, bukan lagi guru hanya ceramah. Bukan hmm. hanya guru hanya mulai di depan, tidak ada lagi buka pelajaran, langsung tanya jawab diskusi, nanti bisa sampai siswa itu bisa membuat kesimpulan. Guru hmm. hanya mengerahkan, guru hanya sebagai fasilitator. Secara tidak langsung sudah menggiring kemandirian ya pak ya. Iya sudah menggiring kemandirian seperti itu. Jadi siswa sudah dituntut mandiri sekarang. Oke. Okay. Nah, tidak lagi tergantung sama guru. Apabila juga guru tidak hadir di kelas itu terjadi interaksi belajar mengajar. Oke. Okay. Nah, siswa yang mampu dia bisa jadi tutorial bagi siswa siswa lain Baik. seperti itu. Pak. Tapi ada kesulitan atau mungkin ada hal yang perlu disikapi nggak sih? untuk Khususnya untuk kelas uh, 10 ya. Yeah. Kelas 10 yang baru begitu ya. Apalagi baru tamat SMP kemudian masuk uh, ke tingkat SMA begitu. Yang notamena meskipun memang di SMP sudah diajarkan juga. Yeah. Sudah diterapkan juga uh, profil pelajar Pancasila begitu. Tapi kan ada juga kadang-kadang karakter anak didik yang tinggal mau menerima begitu. Apa yeah. kemudian tindakan dari guru? Kalau melihat ada siswa yang seperti ini yang kurang kemandiriannya begitu. Uh, guru ini semuanya harus memperhatikan karakter masing-masing peserta didik. Itu juga dituntut dari kurikulum merdeka. merdeka. Uh, kemudian siswa saat masuk pertama ada MPLS masa pengenalan di situ pengenalan sudah sekolah. dijelaskan langsung. Di situ begitu, dijelaskan, ya? diperkenalkan kurikulum apa di sebuah sekolah. Kemudian dikenalkan juga mulai dari kepala sekolah, wakil guru, perpustakaan, lab, dan juga dia bisa mengenal antar teman di situ. Jadi siswa sebelum belajar MPLS ini masa pengenalan lingkungan sekolah. Dia sudah mengenal, sudah tahu seperti itu. Dia harus menyesuaikan. Nah, kemudian kita tuntut e, di ibadah juga ada. E, itu kan tiga hari MPLS. Siang hari dituntut ibadah. Jadi hmm. akhlak di situ muncul. Okay. Tidak harus disuruh. Kalau yang Muslim begitu azan, sholat semuanya wajib sholat. Hmm. Seperti itu. Jadi kalau kendala-kendala tidak ada, tinggal dia menyesuaikan. Kalau anak mandiri ini bukan muncul di SMA, dari SD sudah muncul. SMP juga sudah muncul. Itu salah satu profil pelajar Pancasila. Seperti Baik. itu. Uh, Pak Mulis, kita pengen tahu juga nih, apa sih yeah. sebenarnya konsep yang diterapkan oleh sekolah-sekolah saat ini, khususnya mungkin sekolah uh, menengah atas atau SMA. Yeah. Kenapa animo masyarakat begitu tinggi untuk masuk ke SMA negeri begitu, Pak? Ya kita tidak terlepas, misalnya kalau Pak Mulis kan SMA negeri 3. Yeah. Apakah SMA lainnya begitu? Tapi kenapa sampai saat ini animonya begitu tinggi? Eh... Uh, Mungkin uh, lulus SNPTN lebih banyak di negeri dibandingkan di swasta. Seleksi nasional masuk pun di negeri. Hmm. Kemudian kalau di negeri ini kita kelola koordinir yang baik. Mulai dari kita presentasikan, kita sosialisasikan, kita arahkan bakat minat siswa itu kemana. Memang benar-benar kita arahkan siswa dari kelas 10. Hmm. Jadi pemetaan mengenai bakat, tidak hanya di kelas 12. Okay. Dia mau masuk perguruan tinggi negeri itu tidak hanya kelas 12. Dari kelas 10 itu kita petakan. Jadi dari kelas 11 juga kita tanya lagi Kemana arahnya. Jadi okay. mungkin salah satu itu bisa peminatnya lebih tinggi dan uang sekolah lebih murah kalau di negeri. Oke. Okay. Kalau itu pasti. Tapi yeah. kemudian kan yang menjadi apa namanya? animo masyarakat. Ini sekarang kan kayaknya pembelajaran di SMA negeri ini yeah. atau penerapan pembelajaran itu kayaknya sudah lebih bagus begitu. Nah, yeah. ini mungkin yang menjadi perhatian tapi apa? Kemudian, upaya dari uh, pihak sekolah juga untuk meningkatkan kapasitas guru uh, melalui diklat, melalui pelatihan-pelatihan. Hmm. Kita selalu kirim guru bergantian, hmm. baik uh, secara nasional atau juga tingkat provinsi. Hmm. Ini, kita selalu kirim, hmm. nah, jadi kita jadwalkan juga. Kita saling bergantian, guru ini memang harus belajar, nggak boleh berhenti belajar. Kemudian, kalau di sekolah negeri uh, beberapa tahun belakangan ini. Kita sudah kelola dengan baik, kemudian eh, siswa belajar, ada yang nggak hadir, kita langsung telepon orang tua. Mm -hmm. Kemudian ada grup kelas orang tua, WA orang tua, itu kelas orang tua bukan untuk belajar, tapi untuk komunikasi pihak sekolah dengan pihak orang tua. Mm -hmm. Jadi, satu orang aja tidak hadir, kita sudah tahu dari pagi. Kemudian juga kita beritahukan bahwa ini dia ada belajar sore school namanya ekstra hmm. itu juga kita beritahukan hmm. ke orang tua. Jadi memang terminate betul baik. Uh, kita kelola dengan baik kalau pendidikan ini. Iya, Pak. Uh, seperti yang kita tahu bersama ini kan kalau uh, profil pelajar Pancasila itu kan uh, dapat juga ini menjadikan anak memiliki atau menjadi anak yang cerdas, memiliki karakter yang baik. Yeah. Tapi kenapa saat ini masih terjadi juga misalnya tawuran? kemudian demo dan lain sebagainya yang berasal dari anak-anak SMA. Kita nggak bisa katakan sumbernya begitu, yeah. tapi kenapa masih ada juga terjadi saat ini seperti itu, Pak yeah, yeah, Muris? Yeah. Tapi sebelumnya kita sambut yeah. dulu ada Pak yeah. uh, Murdianto, yeah. Pemirsa seperti yang saya sampaikan tadi. Yeah. Uh, sudah diberi sampaikan, silahkan Pak yeah. uh, Murdianto. Yeah. 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 Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat. Dan yeah. Pemirsa seperti yang saya janjikan tadi, uh, kita juga kehadiran uh, salah satu narasumber lainnya adalah Pak Murdianto, SPDMM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kita kasih dulu bapak istirahat sebentar karena masih ngos-ngosan, ya. Iya. Kan? Ya, ya, karena ya. jalan Oke. dari ruang makeup ke studio itu agak jauh dikit, kan? dekat ya. 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 Oke, ya. Pak Muris, kenapa ini bisa terjadi? Meskipun ya. sudah diajari bagaimana sebenarnya profil pelajar Pancasila, tapi kenapa begitu di luar kadang-kadang hilang? Tapi kita kasih sumber ya, kita nggak ya, bilang bahagia. dari SMA ini, SMA ini. Tapi ya. masih kenapa masih ada juga oknum begitu ya, ya yang melakukan tawuran? begitu? Jadi pendidikan ini ibarat kita tanam padi, bukan padi memangnya tumbuh, ada juga yang tumbuh lalang, tumbuh rumput. Tapi kita pihak pendidikan, pengelola pendidikan itu dari pagi dia belajar. Yeah. Kemudian siswa tidak hadir, itu harus ditelepon orang tua. Kita harus tahu keberadaan orang tua, eh, maaf keberadaan siswa. Kemudian kalau sore begitu juga ada eskul. Jadi benar-benar terminin Apabila siswa di luar tidak hadir, kita sampaikan benar nggak berada di rumah. Ini kan e, menyangkut dengan tauran. Mungkin dia yeah. ada geng di luar. Jadi kalau pagi hari ini dia benar-benar belajar terdeteksi di mana keberadaan siswa, saya rasa nyaman. Jadi pihak sekolah masing-masing itu harus menjamin pendidikan dulu di sekolah. Iya. Kemudian juga harus menjamin keamanan. Dan keberadaan siswa itu di sekolah, benar-benar itu terjadi dia bawa di sekolah. Yeah. Apabila dia tidak hadir di sekolah, kita pagi langsung hubungi orang tua. Sudah setengah 8 lewat, kemana anak si A? Kita hubungi orang tua itu melalui grup orang tua. Disitulah peran wali kelas ada grup orang tua dan juga peran BP. Tapi kalau kita tidak hubungi siswa mungkin dia nggak dari sekolah mungkin belok ke game, ke PS atau dia kumpul dengan uh, geng-geng di luar dia lebih nyaman. Ini terjadi sesuatu, sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka siswa ini dia harus lebih nyaman di sekolah dan nyaman di rumah tidak akan terjadi tawuran. Tapi kalau dia lebih nyaman di luar dibanding sekolah lebih nyaman di luar dibandingkan dengan rumah sendiri, ini pasti terjadi hal-hal tidak diinginkan. Maka kita harus jamin siswa itu dapat pendidikan yang layak. Asesmen sekarang dituntut seperti itu. Ya kondusif. Ya. Kemudian belajar dengan nyaman, itu tuntutan asesmen sekarang. Baik. Jadi kalau siswa itu tidak kita lacak keberadaan dia di mana, ini terjadilah tawuran, ada geng. Jadi organisasi yang boleh di sekolah adalah OSIS, oh, nggak boleh yang lain. Kita harus pangkas, harus tegas. Ini kan punya pemerintah, apalagi negeri punya pemerintah. Ya. Lembaga pendidikan ini harus tegas. Kalau tidak tegas, terjadilah tawuran siswa di luar. Ya. Kalau terjadi, jangan ada ampun. Kita bina dulu. Gak bisa dibina, kita memang harus cari solusi-solusi yang terbaik seperti itu. Ya. Intinya, kalau anak-anak atau siswa yang menja ingin menjadi siswa yang uh, cerdas dan berkarakter, tidak hanya peran dari sekolah untuk menciptakan suasana. Uh, kenyamanan di sekolah, tapi juga peran orang tua Bagaimana yeah. membuat agar anak-anak juga nyaman belajar dan tinggal di rumah Saya ke Pak Sekretaris dulu nih, Pak Mordianto Pak, bagaimana kemudian nanti Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Untuk memastikan semua sekolah-sekolah yang ada di bawah Dinas Pendidikan Propsu Memastikan sudah uh, melakukan profil pelajar Pancasila ini Baik, terima kasih Sebelumnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam hormat dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dengan Bapak Wakil Gubernur melalui Bapak Kepala Dinas. Sebelum saya masuk tadi, saya sudah mohon izin ke beliau. Yeah. Yang pertama dari uh, profil pelajar Pancasila ini, seperti masuk dalam tujuh perintah harian Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Asrena Sution, MA beliau sangat konsen uh, untuk menggelorakan pembentukan semangat untuk profil pelajar Pancasila. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Mukhlis tadi, bahwa uh, disinilah dari satuan pendidikan tidak sekedar hanya sebagai uh, lembaga pembelajaran atau satuan pendidikan, tetapi harus bisa memposisikan, mengkritik sistem yang ada di satuan pendidikan itu menjadi lembaga pendidikan dan pembentukan karakter. Yeah. Jadi tidak hanya Lemdik, tetapi lemdiktuk. Lemdik. lembaga pendidikan pembentukan karakter. Nah, di dalam memfungsikan satuan pendidikan sebagai lembaga pendidikan jelas, sebagai transfer knowledge yang di dalamnya ada implementasi-implementasi kurikulum, kemudian di dalam pembentukan karakternya, inilah ada ruh yang disebut dengan pengasuhan. Nah, dalam proses pengasuhan ini, kita harus berkolaborasi dengan seluruh sivitas akademik yang ada di satuan pendidikan, yeah. termasuk orang tua, masyarakat, maka meng, e, memperbanyak. Pendidikan karakter ini justru sebagai jembatan untuk mempermudah anak-anak <tuh> untuk mencapai level tertentu di dalam pencapaian standar akademik yang ada. Nah, <tuh> bagaimana eh, dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara memastikan itu? Maka, langkah yang sudah diambil sekarang adalah sudah dikeluarkan maklumat. Dan tujuh perintah harian dari Bapak Kepala Dinas, salah satunya adalah menggelorakan pembentukan semangat profil pelajar Pancasila. Nah, action di lapangan seperti apa? Kita bisa, eh, Bapak Kepala Dinas, beserta jajaran eh, inspeksi mendadak, berkunjung yang terjadwal dan yang tidak terjadwal, dalam artian... Pada saat kita berinteraksi langsung dengan para siswa, dengan tokoh-tokoh pendidikan yang memang pengambil kebijakan dan keputusan di level pendidikan di Provinsi Sumatera Utara, anak mempunyai figur. Oh, ini pimpinan kami, seorang yang cendekiawan, kemudian mempunyai kepribadian yang luhur, santun, bisa mengayomi. Maka, disitulah secara tidak langsung anak-anak tersebut mempunyai suatu pemikiran. Itulah sebenarnya nilai-nilai karakter dari Pancasila. Kembali yang disampaikan e, Pak Muklis tadi bahwa profil pelajar Pancasila ini sebenarnya bagaimana anak-anak ini meresapi, tahu, paham dan mengimplementasi bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak cukup slogan. Tidak cukup hafal, maka harus dipahami dan yang paling penting adalah implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kami memberikan satu contoh misalkan? Silakan. Misalkan dalam satu asrama. Dalam satu asrama ini adalah pengasuhan salah satunya adalah siswa yang boarding. Itu salah satu contoh yang yang real. Kemudian di dalam di dalam kamar itu misalkan isinya empat orang. Di sini harus ada yang beragama muslim, Islam, yang Kristen Katolik, Protestan atau Hindu Buddha dicampur. Nah, ini Salah satu juga untuk pembentukan karakter, yeah. karena pendidikan yang ada untuk mempersiapkan SDM sekian tahun yang akan datang. Sekaligus, dalam bonus demografi, inilah kita diuji. Indonesia diuji, diberikan kekuasaan dan diberikan e, kelebihan menjadi negara yang bonus demografinya luar biasa. Pendidikan mengambil peran utama. Selain pendidikan saintisnya, kita harus mempersiapkan karakter bangsa yang baik. Nah, apa hubungannya dengan orang-orang anak-anak yang kita tempatkan yang berbeda dalam satu tempat tadi? Mereka harus berwawasan global. Tidak boleh berwawasan sempit. Sehingga kalau yang muslim hari Jumat tidak Jumatan, maka yang Nasrani harus berani mengingatkan. Kalau yang hari Minggu yang Nasrani tidak pergi ke gereja, yang muslim harus juga berani mengingatkan. Interaksi setiap hari seperti itu maka, akan menumbuhkan suatu wawasan kebinekaan yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan, ini menjadi e, salah satu solusi, ya, menjadi suatu keterikatan kekeluargaan, sehingga dikatakan tawuran itu mudah-mudahan sudah sayup-sayup dan mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan, ya, Pak, kita ya. harap begitu. <tuh> Meskipun masih muka dimah dari Pak Murdianto, tapi menarik sekali ya. Kita seolah-olah sudah di inti begitu apa yang disampaikan oleh Pak Murdianto tadi. Ya, tapi meski demikian masih banyak pertanyaan saya nanti Pak Murdianto. Saya tahan, kita tahan dulu. Saya ke Pak Muklis lagi menyikapi apa yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tadi Pak. Bagaimana Bapak melihat saat ini atau menerapkan wawasan kebinekaan? Ya, ini kan menarik nih. Ini satu hal yang menarik untuk kita bisa uh, memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Kemudian. Uh, tidak lagi terkotak-kotak, begitu yep. dimulai dari uh, pelajar yang ada saat ini. Sih, nanti kita adalah generasi bangsa, uh, tidak ada perbedaannya, tidak ada skat-skat lagi, tapi kita adalah generasi penerus bangsa yang siap membangun Indonesia untuk lebih baik dan lebih maju. Begitu baik izin, Pak. Singkretaris, uh, kalau kita lihat di sekolah, nilai kebhinekaan ini uh, cukup baik. Uh, di situ bisa kita saling menghargai. Ini kan termasuk kearifan lokal, baik budayanya. Jadi di situ kita terapkan yang pertama di situ bisa budaya membaca, kemudian kalau ada di sekolah ada maulid, ya mungkin seperti kata Pak Sekretaris tadi ya yang nasrani dia bisa jadi panitia, nah, bisa saling membantu seperti itu. Nah, jadi yang ikut acara muslim tapi tenaga tenaganya masih dibutuhkan. Baik. Jadi di situ ya nilai kegotorongan gotoroyong juga ada, saling membantu. Kemudian di sekolah memang harus hidup itu nilai kemerdekaan, apa yang disampaikan oleh Pak sekali tadi. Baik. Kita tidak bisa hidup uh, hanya satu suku, <laughs> hanya satu agama. Di sekolah itu berbagai suku ada, berbagai agama ada. Inilah duduk berdampingan. Ya soal Islam nanti Islamlah yang melaksanakan, Kristen juga Kristen. Baik. Ya tapi seperti kata Pak Sekretaris bagi yang Muslim ini dia lupa sholat Jumat, yang nasrani mengingatkan itu nggak salah. Itulah nilai kebhinakan tadi. Ya. Kalau ini diterapkan semua sekolah, mungkin aman, ya. adem, ya tidak ada terjadi hal-hal negatif. -hal Betapa yang hebatnya kan. Indonesia begitu ya? Betapa hebatnya Betapa Indonesia. Indonesia. generasi muda kita begitu ya Pak. Betul. Mordianto. Apalagi sumun ini, sumun ini hebat. Ya. Apalagi kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Pak Sekretari tadi itu cukup bagus. Maklumat ya. daripada Pak Kadis, ada beberapa, ada tujuh Pak Sekretaris ya. Itu hal yang luar biasa. Kalau di sekolah diterapkan. Ia ya bisa dikatakan ini sekarang ini nggak lagi kita berbicara siswa nakal, sudah go go internasional, sudah kita bicara kompetensi. Yeah. Kalau ini diterapkan, yeah. jadi siswa ini bisa terimbas nggak ada lagi yang tawuran nanti. Sudah mencotokkan yang baik duduk bareng saat sore apa yang perlu kita belajar sudah bahas membelajar bukan lagi membahas hal-hal yang negatif di luar Baik. ini bisa nyaman di sebuah sekolah seperti itu Baik. Mas Keri ya Pak Murdianto kalau kita bicara tentang Sumatera Utara ya uh, heterogenisasinya ini kan membuat ada kesulitan nggak sih Pak untuk membentuk Uh, wawasan kebinekaan itu sendiri, kalau kita bicara tentang Sumatera Barat yang notabene, misalnya paling banyak di sana penduduknya adalah mayoritasnya adalah memang suku Minang. Begitu Siap. ya, kalau kita bicara lagi di Palembang, begitu di Bikan juga di Bengkulu, tapi di Sumatera Utara ini kan memang, ya, Baik. memang heterogen. Begitu itu sulit, nggak sih, Pak, untuk menerapkan wawasan kebinekaan itu? Baik, uh, ada hal yang menarik dalam berbicara tentang kebinekaan. Pada saat kita bisa melihat dari sisi yang berbeda, pada saat kebinekaan, perbedaan ini dilihat dari sisi ke, e, berbedanya, maka itu membuat suatu cara berpikir yang e, minoritas, kemudian akan timbul fanatikisme yang tidak bagus. Yeah. Tetapi, pada saat kebinekaan, keberagaman ini dilihat dari sesuatu kekayaan yang diberikan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Maka disitulah muncul rasa syukur. Ternyata kita diberikan suatu iklim kehidupan khususnya di Sumatera Utara yang sukunya banyak, budayanya banyak, kemudian adat istiadatnya banyak. Dan dengan kondisi yang itu, Alhamdulillah, tingkat kerawanan di Sumatera Utara ini kan relatif kecil. Artinya di sini peran pendidikan tidak boleh dinomor sekiankan. Nah. Ada tiga elemen kunci dalam uh, berkebinaan global ini. Yang pertama, kita harus menghargai budaya. Oke. Okay. Ya, harus menghargai budaya. Pada saat kita melihat spesifik yang lebih kecil, ada budaya Minang, budaya Melayu, budaya Jawa, budaya Batak, Toba, Karo dan sebagainya. Ini anak-anak dalam rentang pendidikan harus di, dimaknai sebagai kekayaan plural yang luar biasa sehingga harus kita ciptakan namanya absolute advantage. Orang lain tidak punya, yang punya hanya kita. Yeah. Dan yang masing-masing punya ini kalau disatukan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yeah. Itulah kekayaan budaya. Nah, jadi dari budaya tidak perlu budaya itu dileburkan tetapi justru budaya itu ditumbuh kembangkan berdampingan sehingga keberagaman itu keberagaman itu menjadi kekuatan luar biasa. Yeah. Kemudian yang kedua kita harus e, bisa berkomunikasi secara interkultural. Bagaimana secara interkultural dan berinteraksi antar kelompok-kelompok ini maka anak-anak harus di, diajarkan berpikir itu tidak boleh fanatik sempit silahkan mempelajari nilai kearifan lokal yang sesuai dengan eh, adat yang dia punya tetapi harus ditanamkan bahwa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan di Sumatera Utara yeah. Kemudian yang terakhir Bagaimana cerita angka nomor satu dan nomor 2 itu direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh misalkan anak-anak eh, bergaul, saya hanya bergaul mau dengan suku Melayu saja. Saya hanya mau mempelajari e, budaya Batak Karo saja. Tetapi keseluruhan itu merupakan menu wajib yang harus mereka e, punyai pada saat kita membawa bendera Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar di Indonesia ini. Dan penduduknya lebih kurang 15 juta ini merupakan kekuatan luar biasa kesimpulannya adalah elemen kunci berkebinikan global itu nilai kearifan lokal itu harus diperkuat dalam pribadi masing-masing untuk mempunyai daya saing global itu mas luar biasa nih Pak sekretaris nah tapi sulit gak sih mengimplementasikan di masing-masing satuan pendidikan khususnya di SMA negeri 3 Pak Foklis apa yang disampaikan oleh Pak sekretaris tadi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Yeah, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Kembali lagi bersama kami pemirsa dengan topik yang kita angkat adalah implementasi profil pelajar Pancasila. Pak Muklis, uh, Ya. Yeah. Sulit nggak sih menerapkan hal yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tadi di satuan pendidikan masing-masing khususnya bagi Bapak di SMA Negeri Tiga Medan yang menjadi tolak ukur salah satu SMA terbaik juga di Sumatera Utara begitu? Ya baik Mas Keri eh, apa disampaikan oleh Pak Sekretar Sekretar Sekretaris tadi tidak terlalu sulit, tinggal kitanya implementasikan, tinggal kepala sekolahnya, gurunya, kemudian siswa hanya itu aja. Kalau untuk masyarakat tinggal kita beritahukan aja kerjasama dengan orang tua yang baik tidak terlalu sulit banyak kegiatan-kegiatan ya contohnya 17 Agustus kita sudah pakai baju adat Pak Sekretaris ya sudah pakai baju adat kemudian ada acara-acara perlombaan kita masukkan nilai kebhinakan di situ jadi kearifan lokal baik dari pakaian adat dari tari budaya itu kita buat perlombaan jadi tidak hanya satu suku aja. Jadi di sumut ini kan berbagai macam suku, berbagai macam agama, bisa diperlombakan dalam kegiatan-kegiatan di ekstra kurikuler, di situ bisa muncul. Ya. Jadi, apa disampaikan oleh Pak Sekretaris, Sekretaris tadi, implementasinya tidak terlalu sulit. Baik. Ya bisa aja, yang penting kita mau, kemauan ada enggak. Cuman tidak harus 100% full, hmm. itu tidak juga. Dia tahap demi tahap pasti akan bisa dilaksanakan di sebuah sekolah. Yang penting kita niat dulu. Mau kita jalankan, tidak sulit apa yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris, Sekretaris yeah. tadi. Oke. Okay. Yeah. Uh, Pak menarik ini kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Moklis dan juga Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tadi. Kalau ini sudah mulai diterapkan, tentunya kan pergaulan siswa di sekolah ini kan yeah. sudah tidak ada sekat-sekat lagi, kemudian artinya saling berbaur, kemudian saling menyapa, tegur-sapa, tidak ada lagi kelompok-kelompok. Selama ini bagaimana melihatnya, Pak? Uh, kalau saya lihat di SMA 3 sudah baik. eh uh, Siswa hadir dari pagi hari dia menyatakan assalamualaikum kali muslim Secara umum selamat pagi sesama siswa juga menyapa yeah. jangankan kita manusia semut aja berjalan menyapa Bahi. apalagi manusia begitu juga ada tamu dari luar dia juga sapa jadi siswa ini juga semua disapa guru juga menyapa piket juga menyapa selamat pagi selamat siang jadi tidak terlalu sulit Bahi. tinggal kita kolaborasikan dengan nilai-nilai gotoroyong tadi. Yeah. Kebhinnekaan dan gotoroyong ini ini harus dipadukan. Ya, baru terjalin di sebuah sekolah bisa sukses. Ya, bisa nyaman, bisa adem. Kenyamanan sebuah sekolah, ya siswa juga harus uh, memiliki dia nilai gotoroyong, kemudian nilai kebhinekaan. Ya, ini bisa berjalan lancar di, di sebuah sekolah. Seperti itu Mas Keri. Ya. Yeah. Uh, Pak Murdianto, bagaimana nanti uh, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melihat seluruh satuan pendidikan yang di bawah Dinas Pendidikan Provinsi ini sudah melakukannya begitu. Tapi apa tolak ukurnya? Apakah nanti ada penilaian khusus atau mungkin nanti dibuat uh, seperti apa supaya nanti setiap satuan pendidikan ini berlomba-lomba untuk melakukan apa yang disebut tadi dengan profil pelajar Pancasila karena tujuannya memang baik. Hmm. Tujuannya memang membentuk karakter, membentuk anak menjadi cerdas dan anak berkarakter begitu okay. Pak Heriyanto. Baik, terima kasih Mas Giri. Uh, perlu kita sampaikan bahwa di dalam pembinaan di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini, kita mempunyai instrumen-instrumen tertentu. Yeah. Instrumen yang pertama jelas secara formal, pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar, kemudian di situ secara nasional ada asesmen nasional. Di dalam asesmen nasional itu ada survei karakter. Yeah. Yang... Di mana siswa itu diambil secara random oleh kementerian, dan itu langsung di-assessment secara langsung oleh kementerian. Hasil akumulasi dari assessment nasional itu, kementerian pendidikan menya menyajikan ke dalam yang namanya rapor mutu, ya, rapor pendidikan. Nah, dalam rapor pendidikan itu, salah satu karakter itu sudah terurai. Bagaimana tingkat bullying di sekolah itu? Bagaimana tingkat kekondusifan di sekolah itu? Bagaimana tentang e, proses pembelajaran yang bersifat kebersamaan dan keberaneka ragaman tadi. Nah, dari rapor pendidikan itu maka dinas pendidikan sudah bisa memilah mana kelompok sekolah-sekolah yang perlu atensi khusus untuk pembinaan peningkatan dari dasar ke menengah, kemudian dari menengah ke tinggi yang sudah tinggi dipertahankan. Jadi kesimpulan dari asesmen nasional itu adalah sekolah tingkat satuan pendidikan yang sudah betul-betul mempunyai iklim pendidikan yang kondusif, maka mereka salah satu indikatornya tingkat bullyingnya rendah. Nah, kemudian bagaimana komponen-komponen yang lain, dinas pendidikan selalu memonitoring dalam bentuk profil sekolah. Nah, profil sekolah itu sudah bisa dilihat secara langsung dari daftar pokok pendidikan atau dapodik nah sekolah-sekolah yang dapodiknya nilai dapodiknya rendah ini akan kita bina secara khusus dan hasil dari rapor pendidikan di sekolah itu menjadi salah satu kriteria penilaian dokumen kepegawaian kepala sekolahnya yeah. Kalau ini sudah menjadi suatu tradisi, mengkristal di dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, implementasi, sampai evaluasi, yang terakhir tadi dalam rapor pendidikan, Mas Giri. Rapor pendidikan inilah menu wajib dari sekolah itu untuk perencanaan berbasis data: mana yang kurang, mana yang sudah lebih, atau mana yang perlu ditingkatkan. Dan itu adalah satu-satunya data yang sah dalam konsep Merdeka Belajar, episode 1 sampai episode 6. Itu salah satunya adalah persiapan bagaimana rapor pendidikan ini dipersiapkan. Sehingga pada uh, Merdeka Belajar episode 19, hmm. rapor pendidikan sudah di-launching. Mas Jerry, masyarakat bisa melihat, oh sekolah SMA 3 ini rapor pendidikannya seperti apa? SMA 1 Medan rapor pendidikannya seperti apa? SMA Adel seperti apa? SMA SM Matauli Pandan seperti apa? Mereka ya. sudah bisa melihat semua. Sehingga orang tua ada space. Oh saya akan menyekolahkan anak saya ke sana. Berarti jalur yang saya pakai, jalur apa ya? Yang di luar jonasi misalkan jalur prestasi. Ya. Nah, hal inilah yang memacu dan memicu sekolah untuk bersama-sama dan berkompetisi untuk meraih hati masyarakat. Ya. Nah, setelah hati masyarakat orang tua calon peserta didik ini e, memahami dan mengetahui tingkat atau level jenjang dari sekolah itu, maka mereka memang dari awal sudah mau menyekolahkan anaknya ke sana. Sehingga kita tidak perlu lagi membuat baliho besar-besar. silahkan mendaftar ke SMA 3, ke SMA 2 karena semua sudah tersaji dalam data. Ya. Pak Muklis ya. ngomong di sini, di luar SMA 3 bagus sudah begini, tetapi kalau siswanya atau penataan lingkungannya tidak baik, maka itu orang tua juga nggak akan masuk. Maka kami himbau kepada teman-teman saya rekan-rekan kepala sekolah sebagai pejuang-pejuang tangguh garda paling depan untuk meraih pendidikan sumut bermartabat di Sumatera Utara ini, semua harus kita kerjakan dari hati yang bersih, hati yang tulus sehingga pengabdian itu betul-betul membuahkan suatu prestasi yang luar biasa ya. mungkin itu dan daya tarik masyarakat sekolah itu minimal ada tiga mas Yeri. yang satu kedisiplinan okay. kemudian yang kedua prestasi okay. kemudian tingkat ademnya lingkungan sekolah itu nah, itulah Jadi lingkungan ketiga itu ya nah menurut saya tiga ini harus ada gitu Siswanya pintar, siswanya disiplin, kalau ribut aja berarti tidak mencerminkan profil pelajar Pancasila. Adem, tidak ribut, tapi tak pintar-pintar juga tidak mencerminkan itu kompetensi untuk berkompetisi secara global. Jadi, hal-hal <tuh> semacam inilah Mas Kiri, dengan Bapak Ibu, orang tua, bahwa pendidikan ini tanggung jawab bersama, maka menjadi kata kuncinya adalah, ya, ini boleh saya tambahkan Mas Kiri, kata kuncinya adalah, keberhasilan pendidikan formal itu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga memberikan suatu ruh pada anak-anak itu bagaimana mereka mau menyikapi kehidupan sosial dan akademik di sekolah. Sehingga kalau terbentuk dalam suatu keluarga yang yang utuh, rukun, baik, santun dan berbudaya maka anak ini otomatis keluar dari sekolah, dari rumahnya sudah seperti itu. Yeah. Nah, sekolah tinggal membentuk. Yeah. Orang tua tidak tahu ini sebenarnya masuk karakter yang mana. Tetapi yang penting orang tua mengajari yang baik. Nah, maka kamilah yang membentuk. Sampai dengan nanti seperti cita-cita bahwa profil pelajar Pancasila ini sebenarnya bukan suatu yang baru, tetapi menanamkan kembali ...anak-anak itu menjadi pelajar sepanjang hayat, kemudian memiliki nilai-nilai Pancasila. Nah, khususnya yang disampaikan tadi, bagaimana anak-anak ini e, bisa lahir secara utuh, tidak parsial. Nah, supaya utuh dan itu tidak parsial, maka ada integritas, Mas. Kalau integritas ini tidak bisa diparsialkan dari yang enam... Ini satu ini enggak ada. Berarti dia tidak punya integritas. Yeah. Integritas lebih dari tanggung jawab. Kalau tanggung jawab mungkin sekedar sesama horizontal. Tetapi integritas itu dari hati ada pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka itulah yang kita harapkan. Mungkin itu, Mas. Luar biasa nih Pak Muviato. Yeah. Pak, tapi menarik saya ingin sampaikan Pak uh, Pak Sekretaris tadi, Pak Muklis. Iya. Pak Muklis ya. kan orang yang bukan sudah membuktikan eksistensinya menjadi kepala sekolah terbaik di setiap sekolah yang dipimpin begitu ya. Kemarin di SMA 13 kita lihat berapa oh. orang yang lulus uh, melalui senam PTN begitu ya. Nah ini kan salah satu prestasi buat Pak Muklis. Tapi kalau kita bicara tentang indikator satuan pendidikan yang baik tadi, atau dikatakan unggul seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas Pendidikan tadi di sana ada disiplin kemudian prestasi dan kondusif tiga hal ini yang paling sulit apa sih Pak Muklis kalau prestasi oke lah kita katakan begitu ya anak-anak ini bisa dididik bisa dikasih cekokin mata pelajaran uh, apa namanya materi-materi begitu tapi yang ketiga ini sulit nggak sih yang mana kondusifnya kah atau disiplinnya sebenarnya kalau kita mau jalankan apa disampaikan oleh Pak Sekretaris tidak ada yang sulit Ya. Siswa itu harus punya komitmen. Komitmen ya. Orang tua juga punya komitmen. Ya. Jadi guru juga punya komitmen. Kami pihak sekolah ini harus punya komitmen. Dengan kita bangun komitmen ini baru kita berbicara soft skill. Baru kita bicarakan kompetensi seperti itu. Kemudian sekolah juga tidak bisa terlepas dari kebersihan. Ya, dia harus komit juga di bidang kebersihan. Nah, kemudian siswa itu hadir eh, masuk sekolah katakan jam 7.30. Jam 7.15 siswa harus hadir. Berarti komit Guru begitu juga, guru jam 7. piket begitu juga. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris ada tiga komponen ini. Kalau kita niat menjalankan tidak susah, tapi harus berkolaborasi. Yeah. Tidak hanya seorang kepala sekolah dengan wakil, Benar. tapi sama guru, kemudian sama orang tua. Kalau orang tua juga tidak disosialisasikan, pasti anaknya terlambat. Kalau hujan, apalagi hujan ya. Ini kalau musim hujan anak-anak sering terlambat. Yeah. Alasan operasional kan begitu. Tapi dengan kita komunikasikan dengan pihak stakeholder seluruhnya, tidak ada yang tidak bisa, pasti itu bisa. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekret tadi, Sekretaris tentang asesmen nasional, mm -hmm. ini memang nampak gambaran. Ini tahun yang kedua Pak Sekretaris ya. E, rapor sekolah itu adalah rapor pendidikan. Kalau dulu rapor mutu. Jadi apa yang kita laksanakan, baik komitmen, kemudian prestasi. Kenyamanan siswa dalam belajar itu hasilnya adalah rapor pendidikan. Jadi, apa yang kita tanam, kemudian nanti apa yang kita tuai juga hasilnya, panennya adalah di rapor pendidikan. Yeah. Baik, kami harus berbasis data, kemudian juga eh, kita berikan kenyamanan, mulai guru-guru mengajar, salah satu aja, apabila contoh guru matematik. Trigonometri, trigonometri tidak diajarkan, nanti rapor ini kan muncul. Siswa asal menjawab trigonometrinya atau aljabarnya nilainya kurang seperti itu. E, kemudian apa disampaikan Pak Sekretaris, tingkat bullyingnya rendah, yes. itu pasti. Saya lihat di SMA 3, bullying bisa dikatakan tidak ada. Nihil ya. Nihil. Kemudian e, minat membaca tinggi. Kenapa bisa minat membaca tinggi? Kita harus budayakan harus budayakan membaca, itulah yang dituntut oleh profil pelajar Pancasila. Kalau enam nilai ini kita gabung, luar biasa kalau nilai ini. Ya cuman untuk menjalankan tidak harus satu bulan dua bulan. Kita harus sabar, namanya mengelola manusia. Butuh kesabaran, tapi butuh komitmen. Dengan komitmen ini, kita pasti apa yang kita rencanakan, kita cita-citakan, itu pasti sukses. Apalagi sekarang, uh, ini lagi gladi Resik, uh, Pak Sekretaris, tentang asesmen nasional. Uh, di hari Senin depan ini, itu sudah mulai hari H. Kita harus persiapkan benar-benar. Karena siswa yang ikut 45 orang, ditambah dengan lima cadangan, ini berbagai kemampuan dari tingkat rendah, menengah, dan tingkat tinggi kemampuan. Hmm. Yang pilih adalah diajak oleh Kementerian Pendidikan. Yeah seperti itu Mas Keri. Baik. Uh, Pak Sekretaris, kalau kita bicara tentang Sumatera Utara, satuan pendidikannya kan ada di 33 kabupaten kota di Sumatera sebenarnya. Utara ini. Kalau kita bicara tentang bagaimana menerapkan supaya semuanya seragam untuk bisa uh, menjalankan yang namanya uh, profil pelajar Pancasila. Yang paling sulit sebenarnya daerah yang mana ini Pak gitu. Ya. Apakah kemungkinan karena kulturnya atau mungkin karena daerah-daerah yang terpencil dan lain sebagainya atau terisolir begitu. Pak Mordianto. Baik Mas Jerry Jadi eh, di Sumatera Utara ini Sebagai implementasi Undang-Undang 23 tahun 2014 Pendidikan menengah itu kan sudah di bawah kewenangan pemerintah provinsi Kita mempunyai 2175 sekolah SMA, SMK, dan SLB di Sumatera Utara Nah untuk menjalankan itu eh, memang ada kendala kita mempunyai beberapa kendala mas Giri Tapi ini bukan suatu hambatan Tetapi kita jadikan suatu tantangan Yang pertama e, Memang kita masih kurang untuk jumlah guru-guru tenaga pendidik ya, Di Sumatera Utara ini Kita masih mempunyai sekitar 7.600 guru Yang dalam status honor daerah iya. Kemudian kita memang butuh lebih kurang Totalnya ada 42.000 guru 42.000? Iya kita yang negeri lebih kurang sekitar dua ribu. nah artinya di sini masih ada partisipasi sekolah di bawah komite sekolah dan masyarakat yang memang harus ber ya berkontribusi. nah kendala yang yang muncul adalah teman-teman bapak ibu guru ini kan harus juga mempunyai wawasan global juga mas kiri. misalkan Benar. saya saya dari jawa timur dari daerah magetan kaki gunung lawu tapi mulai tahun 95 saya sudah mengabdi di Provinsi Sumatera Utara. Yeah. Jadi sudah lebih dari 27 tahun saya menjadi uh, masyarakat, masyarakat Sumatera, Sumatera Utara. Utara. Nah ini tidak boleh lagi kita sebentar-sebentar homesick harus pulang harus apa. Ya disitulah kita harus bisa memberikan warna. Nah teman-teman saya saya mudah-mudahan bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Teman-teman guru yang sudah diangkat misalkan di daerah 3T di Nias misalkan. Nah, ini jangan semuanya menjadi sedih dan harus kembali pulang ke Medan, yeah. ke Deli Serdang dan lain-lain. Nah, nanti di sana menjadi kurang gitu ya. Nah, pada saat mereka tidak tidak menjiwai menjadi seorang guru dan bisa berempati yang lebih dalam di dalam lingkungan belajar mereka, maka itu muncul kendala Mas sehingga anak-anak juga bisa menjadi e, contoh bagaimana gurunya kurang, gurunya tidak pernah masuk, maka keteladanan harus ditunjukkan oleh seorang guru kepada para siswa yang ada di sekolah itu. Nah, kalau semua guru mempunyai komitmen dan keteladanan yang baik, Mas Ferry, insya Allah e, bisa kita bisa kita minimalkan itu. Jadi kita minimakanlah tantangan-tantangan yang ada. Memang Sumatera Utara ini luar biasa. Saya pernah e, mengelilingi Pulau Nias contohnya. Yeah. Ada kabupaten-kabupaten yang memang aksesnya luar biasa. Tapi karena habitnya memang sudah seperti itu, jangan sampai, itu tadi yang saya sampaikan, jadikan absolute advantage keyakinan yang kuat bahwa kami yang punya ini, inilah yang harus potensi ini yang harus di Ditingkatkan, right. nah, yang contoh yang lain, misalkan saya sebut satu daerah di daerah Mandailing Natal. Ada satu sekolah, namanya SMA Negeri 2 Muara Batang Gadis. Misalnya, dari Natal itu, Mas Giri harus naik speedboat lebih kurang 3 sampai empat jam wow. untuk mencapai lokasi itu. Nah, bagaimana ini tidak terisolir? Yeah. Bagaimana kita tumbuhkan semangat teman-teman guru saya yang ada di sana? bahwa yang disebut berhasil dalam mendidik itu deltanya Mas Mas Perubahan tingkat ya. perubahannya. Baik. Nah, kondisi awal seperti apa? Setelah ada sentuhan proses belajar seperti apa? Hasil akhirnya. Keberhasilan di Medan tidak bisa langsung kita sepadankan keberhasilan di daerah yang tadi. Baik, oke. Okay. Nah, mungkin itu, Mas. Baik, uh, Pak Mordiantom luar biasa sekali ini. Saya terlambat sedikit, padahal kita masih banyak ingin bertanya kepada Pak Mordianto, apalagi Pak Mordianto memang ahlinya dalam menyampaikan informasi ke publik terkait dengan bagaimana sebenarnya uh, profil pelajar Pancasila. Yang pasti, apa yang disampaikan oleh Pak Mordianto tadi, pemirsa, untuk menjadikan anak-anak atau pelajar itu memiliki karakter dan menjadi generasi yang cerdas, dibutuhkan kerjasama semua uh, yang termasuk dalam akademik yang ada di satuan pendidikan itu. Apalagi guru, seperti yang disampaikan oleh Pak Murdianto tadi harus menjadi teladan yang utama, sehingga bisa menjadi contoh bagi pelajar. Tetapi yang penting, harapan kita, pemirsa, uh, nanti Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terus melakukan evaluasi di seluruh satuan pendidikan yang ada di Sumatera Utara untuk memastikan semua satuan pendidikan terus melakukan yang namanya atau terus mewujudkan yang namanya profil pelajar pancasila. Terima kasih Pak murdianto selaku sekretaris dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Nanti kita undang lagi Pak. Masih banyak hal yang mau kita sampaikan ke masyarakat Sumatera Utara. Karena apa? Kalau kita sadari sebenarnya profil pelajar pancasila, pancasila ini luar biasa sekali. Terima kasih Pak Moklist sudah hadir di TPS Sumatera Utara. Baik. Ya, kita ketemu ya. lagi nanti dari waktu. Siap. Terima kasih pemirsa. Selamat sore. Sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum wabarakatuh.